Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih guys. Kita mau ngebahas apa nih? Ini videonya kita temukan dari TikTok ya guys. Sebelumnya mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Dan jika ada rekomendasi dari teman-teman sekalian, berikan nama channelnya di kolom komentar. Insya Allah video yang terbaik akan aku react di video berikutnya. Terus langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Apakah lima negara Asia Tenggara yang ada perempuan yang paling cantik? Paling cantik. Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara. Lima. Tak ada. Malaysia ada. Malaysia nombor. Tak ada. Tak ada. Aku rasa Thailand lah. Thailand. Thailand nombor tiga. Oh, nombor tiga. Thailand nombor tiga. Thailand original nombor tiga. ini tanpa penggunaan plastik eh. Lima, Vietnam. Oh, Vietnam nombor empat. Vietnam nombor empat. Vietnam nombor 4. Aku rasa Indonesia. Indonesia nombor 2. Oh, okay. Nombor 2. 2 Indonesia, 3 Thailand, 4 Vietnam. So sekarang ada nombor 5, nombor 1. Betul ke nombor 5 ni? Filipina. Betul. Filipina memang nombor 2. Sana walang lang wakas. Yang first ni kau takkan boleh tegak aku rasa. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Bangladesh. Lah. Bangladesh South Asia ke pun? Okey, kalau nak tahu nombor satu, komen dulu, lepas tu follow kita orang. Siapa yang betul, insyaAllah kita akan bagi hadiah. Top 5 kota dan penghasil cewek cantik di Indonesia, request dari AVNDI14. Okey, thank you ya udah request, langsung aja. Satu. Nomor satu, karena aku dari Manado, seharusnya kota Manado. Gokil bener, di nomor dua itu ada Manado. Oh, nomor dua Manado. Oh, jelas. Cakep-cakep perempuannya, udah tidak bisa diragukan lagi lah. Oke, lanjut. Apa ya? Selain itu, Bali. Gokil bener lagi nih, Bali ada di nomor satu. Oh, nomor satu. Ya, emang perempuan-perempuan Bali ya cantik-cantik, manis-manis. Kalau nggak salah dulu, zaman dulu banget sih. Ini dulu kalau nggak salah ada akun cantik Bali atau apa gitu. Kalau nggak salah dulu, guys ya. Aku nggak tahu sih. Oke, lanjut. Selain itu, oh ini, teteh-teteh Bandung. Sering didengar. Dengarkan teteh-teteh Bandung. Oke, benar nomor 5 itu adalah kota Bandung. Oh, nomor 5 ya. Emang sih, kosal tuh banyak dulu tuh zaman-zaman siapa ya? TikTokers-Tikokers sih dari Bandung. Siapa? Anselma gitu ya. Oh, yang itu ya aku pernah lah beberapa kali ngeliat di TikTok gitu. Oke, lanjut. Berarti yang kasih nomor 3 sama nomor 4. Sebelum itu gue mau ngasih tahu ke F gue sekarang tuh mau ikutan squad gitu ya, guys ya. Oke, lanjut. Selain itu apa? Perempuan Batak bukan? Sorry banget, gak ada. Tapi ada di daerah di Sumatera juga. Gak ada. Sumatera. Aceh bukan? Oke, benar. Nomor 4 itu ada Aceh. Oh, ya, Aceh. Tuh, kalau di video kita cowoknya ganteng terus ceweknya cakep, waduh gokil juga aja ya, produk terbaik Sumatera kan, kebanggaan pulau Sumatera. Oke, lanjut nomor 3 terakhir. Ada clue nggak ya, aku bingung. Ini daerah tempat pariwisata gitu tapi selain Bali ya. Selain Bali apa? Raja Ampat bukan. Ini dekat Bali. Di dekat Bali ada Lombok. Oke, benar nomor 3 itu ada Lombok. Itu dia 5 kota yang katanya ceweknya cantik-cantik. Segera kumpulkan uang kalian dan merapatlah ke kota-kota tersebut guys. Ya boleh sih ya, tapi kalian setuju gak dengan list ini? Langsung aja komen di bawah ya guys ya. Ya komen di bawah guys, yang orang Manado komen di bawah. Dan terakhir jangan lupa follow. Setuju aja. Oke, kita lihat 5 negara penghasil wanita cantik di Asia Tenggara. Pertama itu ada Laos. Wanita Laos menghindari jenis operasi plastik, mengandalkan kecantikan alami. Kepribadian murni membuat mereka lebih menarik. Memukau dalam balutan pakaian tradisional dan modern. Terus yang kedua ada Indonesia, memiliki wanita berlatar belakang etnis dan daerah yang berbeda-beda, berbeda dengan keindahan dan kecantikan alami masing-masing. Oke, ini kita Google juga ya guys, benar nggak sih 5 negara penghasil wanita cantik di Asia Tenggara itu termasuk Indonesia peringkat kedua? Emang benar sih Indonesia peringkat kedua guys. Penasaran aja ya enggak? Iya. Oke, kita lihat ya. Oke guys, sudah sama-sama kita react bersama ya. Tadi abang-abang yang dari Malaysia kali ya mengatakan 5 wanita tercantik
berarti di Asia Tenggara itu yang peringkat pertama itu masih kosong, yang kedua itu ada Indonesia, yang ketiga Thailand, Vietnam, dan Filipina. Terus yang keenam negara mana? Negara Malaysia kah? Atau dari negara lain? Ada yang tahu peringkat keenam negara mana? Boleh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalau menurut aku nih ya guys, menurut aku cantik itu relatif. Gimana menurut kamu? Sekian kita lihat video kali ini ya guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.